bikin geram, dasar tukang tipu, sosokan merendah, manajer timnas Thailand ngomong gini jelang semifinal SEA Games 2021 di Vietnam. Dan kini berita Timnas TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Manajer Timnas Thailand U23 Noel Phan Lam Sam atau Madam Pang menyebut Timnas Indonesia U23 sebagai tim yang menakutkan jelang semifinal SEA Games 2021 di Stadion Tien Trong, Vietnam, Kamis 19 Mei 2022. Thailand yang semula diprediksi akan menjadi runner-up grup B SEA Games 2021 sukses menjadi juara grup setelah mengalahkan Laos dan Malaysia ditahan imbang oleh Kamboja. Thailand pun yang akan menghadapi Indonesia di semifinal, Madam Pang yang sukses menjadi manajer Thailand saat mengalahkan Indonesia di final Piala AFF 2020 menganggap skuad Garuda Muda di SEA Games 2021 sangat menakutkan. Saya harus katakan Timnas Indonesia U23 sangat menakutkan. Dikalah-kalah dari Vietnam di pertandingan pertama itu karena pemain mereka belum lengkap, ucap Madam Pang. Tapi setelah tim mereka lengkap, mereka tampil bagus hingga melangkah ke babak semifinal. Ini akan jadi pertandingan yang berat, ujar Madam Pang dikutip dari Siam Sport. Lebih lanjut, Madam Pang menganggap Thailand punya keuntungan melawan Timnas Indonesia, yakni akan bermain di Stadion Tien Trong Nam Dinh yang menjadi venue grup B SEA Games 2021. Sementara itu, Timnas Indonesia menjalani babak grup di Stadion Vetri Putu. Hal bagusnya adalah kami bisa terus bermain di stadion yang sama, dan kami tidak harus pergi ke stadion lain Vetri hingga bisa mempengaruhi kondisi fisik, ucap Madam Pang. Indonesia dan Thailand sama-sama menelan kekalahan di laga pertama SEA Games 2021. Sebelum bertemu di semifinal, Indonesia ditekuk Vietnam 0-3, sedangkan Thailand dikalahkan Malaysia 1-2. Lalu bagaimana tanggapan kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.